Halo MBTEK Lovers, saya sekarang masih berada di Tunjungan Plaza untuk mengikuti IMMBTEK 2019 di Surabaya. Di sini ada beberapa deretan mobil modifikasi, dan ini satu klub, katanya dari Sumenep. Nah, coba saya tanyakan teman dari Sumenep, komunitas apa ini? Nah, sekarang saya bersama Mas Vicky untuk mewawancara apa aja mobilnya. Bisa dijelaskan Mas, mobil apa aja yang dibawa? Ya, dari Sumenep saya bawa 3 mobil, Suzuki Ignis sama Toyota Yaris terus Civic FD. Ya. Untuk part-part untuk modifikasi yang Ignis boleh sama orang ya. Mas, ya mas. Apa aja Mas yang diganti Mas? Untuk Ignis ini saya bermainnya sih sebenarnya konsepnya ini lebih ke JDM fungsional ya. Jadi kita memadukan konsep karbon. Untuk semuanya karbon ya? Iya, karbon semua. Fungsionalnya saya memadukan sama ini sih, dengan konsepnya ada roof rack, kemudian ada ya. Saya bawa sepeda di atasnya. Oke. Okay. Itu sih. Terus ada ini juga ditambah. Oh iya, ini juga white body juga. Udah white body ya? White body juga depan belakang. Oke. Okay. Terus satu lagi nih, apa ini Mas? Ini Toyota Yaris. Ini Toyota Yaris. Stiker atau cat? Ini stiker, Toyota stiker, Yaris ya? Dengan okay. Stiker. Apa aja Mas bisa jelaskan? Ini sih, apa namanya, untuk joknya kita menggunakan full MBTEK semua, dari panel interior semua saya menggunakan MBTEK untuk Yaris ini. Terus apa aja Mas? Untuk modifikasinya untuk ini body? Sudah menggunakan air suspension sih yang pasti, jadi bisa naik turun, ikutin medannya nanti. Sama pintu audio. Udah? Iya, pintu gunting. Juga udah di pintu gunting. Ini Civic FD, ini modifikasinya sama, ini apa namanya, juga menggunakan air suspension, kemudian juga sudah full audio di belakangnya. Klubnya apa ini? Maximus Auto Concept klubnya. Begini, klub ini sebenarnya berdirinya itu tahun lalu, di Oktober 2018. Kita awalnya sering kumpul-kumpul kan, kemudian wah kita nih harus membuat sesuatu yang maksimal nih. Apa ya namanya ya, kita search, ketemulah namanya Maximus Auto Concept. Terus berapa anggotanya? Anggotanya sekarang sudah ada sekitar 35 anggota. Ya. Repot juga ya dari Madura bawa ke sini pakai apa? Apa dinaikin towing. Atau ada towing? Ada yang towing, kalau saya ini enggak, saya naikin. Okay. Kita sebenarnya nih ngejarnya itu juga selain Kopdar itu kita juga ikut kontes sih. Kontesnya tuh ada 2, kontes audio sama satunya kontes modifikasi. Kalau yang lebih aktifnya memang kita kontes audio memang sih. Kontes audio. Audio ya ini. Jadi dasarnya dari klub audio memang. Semoga nanti Maximus ini bisa makin berkembang, makin maju, makin jaya, bisa memajukan juga modifikasi di Indonesia juga sih harapannya ke depan. Jadi kalau bisa acara ini selalu diadakan terus tiap tahun, jangan pernah miss lah. Kalau bisa malah setahun 2 kali karena ini memang membantu ini sih apa membantu kreativitas betul. Jadi para modifikator itu supaya semakin berkarya, supaya bisa maju, modifikator di Indonesia bisa maju. Mobilnya mana ini yang apa yang jadi jagoan untuk kalau jadi jagoan untuk produknya MBTEK jelas yang ini yang Yaris ini ya. Pasti okay. Ini Yaris ini untuk terus yang ini Mas yang untuk kontes misalnya mau memperebutkan apa ini kalau yang ini sih kita mau memperebutkan monokromatik sih. Monokromatik jadi satu warna. Satu warna. Kemudian MBTEK sih kalau dapat pialanya MBTEK. Kalau yang Suzuki ini kita mau memperebutkan best Suzuki sama ya. Branding IM MBTEK okay. Sih. Kemudian terus kalau ini yang ini Airsas. Saya lupa kategorinya apa ya. Pokoknya Airfitment. Memperebutkan Airfitment-nya. Oke Mas, terima kasih. Bincang-bincangnya. Oke, siap. Ada yang mau disampaikan lagi Mas mungkin? Udah siap. Cukup ya. Siap. Kumpul. Ayo kumpul, Mas. Kami dari Maximus. Oke. Okay.